mudah-mudahan ini bermanfaat buat masyarakat, baik untuk keperluan wanita, keperluan anak-anak, ya. Kemudian 9 bahan pokok lah intinya, yang bisa langsung digunakan oleh masyarakat yang terdampak, karena memang situasinya sangat mendadak. Ya, pagi ini apa yang ada yang bisa kita dorong, kita dorong. Dari menyerahkan donasi seperti apa disampaikan oleh Pak Dandamil, yaitu sembako, kemudian kelengkapan bagi, kemudian juga kelengkapan yang lainnya, kebersihan. Nah, ini tentunya harapannya adalah bisa membantu meringankan saudara kita yang saat ini sedang mendapat ujian, yaitu musibah kebakaran yang terjadi. Ada yang bisa diselamatkan, Bu? Ada, Mas, itu kayak gini. Ya, bisa dipakai. Adanya bantuan ini seperti apa nih, Bu? Bisa dipakai.